Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Toyota Alphard 2022 bakal melebur. Toyota Alphard 2022 mulai mendekati kenyataan. Bahkan, kabar terakhir menyebut jika MPV premium tersebut akan rilis secara global di baru kedua tahun depan. Dan model ini akan menjadi generasi keempat Toyota Alphard. Toyota memang harus melakukan renovasi desain pada Alphard agar tetap jadi pemimpin di kelas MPV besar premium. Terlebih, saat ini mobil berbasis SUV makin banyak diminati, sehingga Alphard harus benar-benar dibuat lebih menarik. Tak heran, dalam beberapa bulan terakhir, muncul beragam spekulasi serta rumor mengenai sosok Toyota Alphard 2022. Namun, meski peluncuran baru dijadwalkan tahun depan, kini sosok MPV tersebut semakin terlihat nyata. Sebuah laporan dari satu majalah lokal di Jepang belum lama ini mengungkapkan informasi yang cukup menarik, sebab Alphard generasi keempat ini kabarnya akan diintegrasikan dengan Velfire, sehingga nantinya cuma brand Alphard yang akan dijual Toyota. Namun belum ada kenyataan atau pernyataan resmi dari pihak Toyota yang mengiyakan hal ini, tetapi masih dari sumber media tersebut, Alphard terbaru akan mengalami perubahan total baik dari desain atau di segi desain eksterior, interior, serta mesinnya. Tambahan informasi lainnya adalah Alphard terbaru ini akan pakai kode Project AH40 yang mengadopsikan TNGA atau Toyota New Global Architecture. Jadi ini berarti memang akan banyak perubahan pada mobil 7 penumpang tersebut. Kemudian media tersebut juga memberikan rendering mengenai seperti apa paras Toyota Alphard 2022. Gambar ini memperlihatkan jika Alphard terbaru masih sedikit punya unsur dari Alphard seri 30 saat ini. Namun guratan tubuhnya makin kuat. Lampu depannya tetap sipit, tapi grill depan dibuat lebih besar bahkan sampai ke bagian bumper, sementara lekukan sekitar fog lamp diperlihatkan lebih menyiku. Lalu apa fender depan juga terlihat ada lekukan garis tegas yang memperkuat kesan sporty. Untuk desain velgnya juga sedikit banyak tetap mirip Alphard yang kini masih beredar. Tapi pilar A rasanya dibuat sedikit lebih landai dibandingkan pendahulunya. Sayangnya tidak ada rendering untuk keseluruhan tubuh mobil ini, sehingga kita belum bisa melihat bagaimana bentuk bagian belakangnya. Sebenarnya sudah cukup banyak rendering Toyota Alphard 2022 yang beredar di dunia maya. Tapi semuanya memiliki satu benang merah yang sama, yakni punya aura lebih sporty. Jadi mungkin memang Alphard akan berubah jadi MPV premium berbaju agresif. Untuk interiornya juga belum ada gambar ilustrasi yang beredar, tapi diinfokan kalau Alphard akan mendapatkan monitor 12,3 inci seperti yang dipakai pada Land Cruiser 300. Kemudian keseluruhan jok juga diyakini akan tambah mewah dan nyaman pakai mesin turbo. Informasi selanjutnya mengenai mesin apa yang akan dipakai pada Alphard baru, bocorannya mobil ini akan menggunakan mesin 25A 2,5 Dynamic Force dikombinasikan transmisi CVT. Akan ada varian yang bermesin bensin murni dan ada yang berstatus hybrid dengan tambahan motor listrik. Untuk mesin 2,5A diklaim mampu menghasilkan daya puncak 180 PS dengan torsi 235 Nm. Namun, catatan kemampuan versi hybridnya belum terungkap. Dan satu lagi akan hadir juga Alphard bermesin T24 2,4L turbocharged 4 silinder, mesin yang sama juga dipasang pada Lexus NX350 yang baru. Mesin ini kabarnya sanggup meletupkan tenaga 279 PS dengan torsi 430 Nm. Dipakainya 3 pilihan mesin itu berarti menunjukkan Toyota tak lagi menggunakan mesin 2AR FE 2,5L 4 silinder bertenaga 180 PS dan mesin 2GR VKS 3,5L V6 berdaya 300 PS dan pada Alphard sebelumnya. Toyota New Alphard memegang predikat sebagai salah satu produsen otomotif asal Jepang yang paling produktif berhasil dibuktikan Toyota dengan mesin pangsa pasar yang besar di Indonesia. Toyota selalu berusaha memproduksi dari berbagai kelas. Inilah yang membuat produksi atau produk Toyota selalu bisa diterima di tengah masyarakat. Salah satu mobil Toyota dengan spesifikasi terbaik di kelasnya adalah Toyota New Alphard. Ada ragam informasi menarik dari spesifikasi mesin atau spesifikasi mesin, eksterior, interior hingga peringatan terbaru dari edisi sebelumnya.
Mesin bertenaga Toyota New Alphard. Toyota New Alphard dikenal sebagai mesin kelas SPP atau MPV yang selalu memiliki mesin bertenaga. Keunggulan ini berlanjut sehingga edisi terbarunya. Ada 3 tipe varian, yakni 2,5G Alphard, 2,5X Alphard, dan 3,5K Alphard. Untuk Alphard tipe 2500cc terdiri dari DOHC 4 silinder segaris dengan teknologi dual VVT-i yang memiliki daya maksimum 180 PS per 6000 RPM. Untuk Alphard tipe 3500cc, mesin yang digunakan tentu berbeda. Terdiri dari mesin DOHC 6 silinder dengan teknologi dual VVT-i yang mampu menciptakan tenaga maksimum 275 PS per 6000 RPM. Untuk memberikan pilihan yang banyak, ada beragam warna yang ditawarkan. Ada black, graphite metallic, steel blonde metallic, dan white pearl. Adapun warna yang dipilih kombinasi ornamen, chrome, dan glossy semakin menambah cita rasa berkelas dari Toyota New Alphard. Kenyamanan maksimal interior Toyota New Alphard, rasa nyaman tidak bisa dilepaskan dari interior Toyota New Alphard. Mampu diisi oleh 7 penumpang, mobil ini tetap tampak lega karena penataan tempat duduk yang efisien. Dilapisi pula dengan kulit premium anti debu yang nyaman di bagian tempat duduk serta dashboard. Ada perubahan signifikan yang terasa di bagian dashboard dan di sisi interior lainnya. Apalagi ada upgrade audio dengan penambahan speaker berkualitas dan layar sentuh di tengah dashboard. Toyota New Alphard mampu memberikan pengalaman entertainment yang beda dan menarik untuk bisa dirasakan. Toyota Alphard menjaga keselamatan keluarga. Toyota New Alphard juga dilengkapi barisan fitur keselamatan yang terhitung penting saat ini. Tidak hanya ada 7 airbags di berbagai sisi dan intelligent clearance sonar yang bisa mendeteksi objek di sekitar mobil berkat adanya teknologi Toyota Safety Sense. Ada Toyota Safety Sense, terdapat juga fitur PCS atau pre-collision system yang dilengkapi dengan integrated kamera dan radar system agar meminimalisir risiko kecelakaan. Kemudian ada adaptive cruise control yang juga mampu meminimalisir kesalahan pengendara dalam menjaga jarak kepada mobil di depannya, dan lane departure alert with steering control sehingga tetap bisa ada jalur jalan tepat atau tepat berkat support dan juga serta assist yang bantuan visual atau audio. Masih kurang? Tenang aja, masih ada AHB atau Automatic High Beam yang berfungsi untuk memberikan visibilitas lebih tinggi saat berkendara pada malam hari. Rear Cross Traffic Alert dengan kemampuan mendeteksi datangnya kendaraan dari belakang ketika sedang parkir, dan Blind Spot Monitor agar Anda tetap bisa mengetahui berbagai objek yang muncul di titik buta dengan bantuan teknologi radar. Dengan kelengkapan atau kelengkapan dari sisi fitur keselamatan, maka Anda dan keluarga bisa tetap dalam kondisi nyaman dan aman selama menggunakan Toyota New Alphard. Dapatkan kesempatan memiliki Toyota New Alphard, melihat bagaimana keberhasilan Toyota yang mampu meningkatkan New Alphard ke level lebih tinggi, pastinya membuat Anda tertarik untuk memilikinya. Sekarang, Toyota New Alphard sudah bisa Anda dapatkan di Auto 2000 sebagai e-commerce penjualan mobil Toyota yang resmi di Indonesia. Auto 2000 siap memberikan pelayanan maksimal kepada Anda agar bisa merasakan pengalaman membeli New Alphard dengan rasa premium.